kita bisa menang, tapi mungkin kita juga bisa berbagi untuk orang lain. Semua ya kalau Surabaya ya. Siapa yang bisa nyanyi lagu Re Ayo Re naik ke atas? Ayo boleh satu aja. Kali ini kita. Sunsil Hijab Hunt 2018 Surabaya. Ayo semangat. Aku peserta Sunsil Hijab Hunt 2018 Surabaya dan alhamdulillah hari ini aku lolos di hari kedua audisi Surabaya. Dan untuk persiapan hari ini, insya Allah sudah aku persiapkan dengan matang jauh-jauh hari sebelumnya. Dan harapannya aku bisa memberikan yang terbaik bukan hanya depan juri tapi juga untuk seluruh peserta di Mall Grand City Surabaya. Kompetisi sebesar ini itu pertama kali banget buat aku, jadi ini first experience buat aku dan menurut aku ini yang paling bikin aku gak bisa tidur dari kemarin karena aku sibuk persiapan buat hari ini. Terus untuk hari ini, insya Allah saya akan menampilkan bakat saya bernyanyi, nanti ada nari sedikit sama color guard. Langsung saja kita mulai seleksi menuju dua finalis Sunsil Hijab Hunt dari Kota Surabaya. Saya panggilkan peserta dengan nomor 1001
dengan nama Aulia Sukma. Strategi, karena kita tahu yang namanya hijabers atau berhijab itu adalah mungkin salah satunya tidak terlalu pakaian yang membentuk badan. Dari segi tarian udah pasti berbakat, tapi apa nih kira-kira nanti kamu mau bikin sesuatu konsep baru yang mungkin bisa syiar juga? Sejauh ini dengan persiapan satu malam itu udah alhamdulillah oke ya secara penampilan. Malam yang dingin dan tetap pertama, alhamdulillah sangat-sangat bersyukur. Kedua, saya sangat senang dan benar-benar gak nyangka sih, gak nyangka banget. Alhamdulillah sebenarnya ini di luar prediksi saya, karena sebenarnya saya juga pernah mengikuti Sanggar Hijab 2017. Saya belum berhasil pada tahun lalu, namun di tahun ini saya mencobanya kembali, tentunya dengan usaha lebih baik lagi, evaluasi dari tahun sebelumnya, belajar dari kegagalan sebelumnya, dan ternyata alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah Fadila kali ini diizinkan sama Allah untuk lolos dan insya Allah final ke nasional ke Jakarta. Tentunya yang dipersiapkan sih terus belajar ya, terus belajar bakatnya terus dikembangkan, yaitu terus belajar. Semoga di grand final besok tidak mengecewakan kota Surabaya dan kota Semarang, menghasilkan yang terbaik tentunya. Berusaha semaksimal mungkin, sebisa mungkin, dan tak lupa untuk berdoa dan selalu berdoa.